Bismillahirrahmanirrahim. Jangan tunggu susah baru beramal, tapi justru ketika kita senang, kita beramal, nanti amalan kita ketika senang itu dipakai ketika kita susah. Jadi waktu senang inilah kita banyak-banyak beramal soleh, apalagi di bulan Ramadan. Kalau kita beramal soleh di luar bulan Ramadan, mungkin amal soleh kita itu hanya diberi pahala 10 kali lipat. Sedangkan beramal soleh di bulan Ramadan, yang sunnah pahalanya seperti yang wajib, dan yang wajib pahalanya berlipat ganda dari apa yang kita lakukan. Jadi kalau mau menumpuk-numpuk pahala yang nanti bisa dipakai kalau kita punya masalah, bulan Ramadan itu adalah momen yang paling berharga.